Halo semua, kali ini kita berada di kota Magelang, kota sejuta bunga. Kita berada sekarang berada di kota Magelang. Magelang ini terletak di sebelah utaranya dari kota Yogyakarta, teman-teman. Kota Magelang ini adalah kota yang berada di bawah lereng Gunung Merapi. Jadi tempatnya ini sangat dingin, teman-teman. Ini pusat dari kota Magelang ini adalah di alun-alun. Kali ini Mr. Andri akan explore, teman-teman. Ini kulinernya Magelang ada di sebelah sini. Kita berada di alun-alun. Alun-alun kota Magelang ini sangat indah sekali, teman-teman. Pemandangannya ini ikon dari kota Magelang. Ada patung Pangeran Diponegoro dan juga ada air mancur dan lapangannya. Ini, teman-teman, ini adalah ikonnya ya. Ada tulisannya Magelang. Di kota Magelang ini juga ada Candi Borobudur, Taman Kiai Langgeng, dan banyak sekali ya aneka wisata ya. Di sini juga ada, ini yang kita datangi kali ini adalah taman kulinernya nih, Mr. Andri makan di sini, makan lele goreng. Lele goreng yang sangat indah di sini. Dekat dengan pusat perbelanjaan ya, alun-alun ini ada juga Swalayan Trio yang berada di sebelah kanan. Ini adalah air mancurnya, teman-teman. Ini kota Magelang sangat sedang berbenah ya. Jadi kalau Sabtu malam Minggu gitu sangat ramai, teman-teman. Ini contohnya suasana malam ya di alun-alun ya, banyak muda-mudi yang bermain. Ada remaja juga. Ini di lapangan ini juga ada patung ya, patung Pangeran Diponegoro. Ini juga ada di alun-alun ini ada pohon beringin. Ini juga ada wahana permainan anak-anak ya, menggambar dan mewarnai, bisa bermain di sini. Alun-alun ini dijadikan sebagai pusat kota Magelang karena letaknya itu sangat strategis ya, berada di tengah kota. Daerah alun-alun ini menjangkau daerah Pecinan dan Jalan Pemuda, merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan sejak pemerintah kolonial Belanda. Ini juga di sini dekat dengan Gardena Swalayan dan Tidar Theater ya. Magelang ini sekarang berdasarkan riset 2019 total penduduknya mencapai 130.056 jiwa. Merupakan peringkat penduduk nomor 85 dan peringkat 20 ya. Didominasi oleh suku Jawa. Ini adalah patung Pangeran Diponegoro. Ya, ini adalah parkiran dari Swalayan Trio. Cukup sekian explore Mr. Andri kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.